Ini mah namanya bikin bubur ayam. Allah. Ayam, bubur ayam. Jadilah bubur seperti ini. Ada wangi-wangi asap-asap alias gosong-gosong. Kamu ternyata tidak bisa memasak nasi ya. Sedih, jadinya bubur. Ya udahlah, kita makan aja. Di luar udah mulai gelap tuh. Aku buka jendelanya nih. Tuh. Sudah gelap, ini 4.30 ya. Tuh, seperti itu. Ini aku balik lagi ke London. Welcome back to my hometown. Cih, hometown, telek lah. Yalah. Tuh, ada orang lewat. Ini aku makan. Niatnya mau makan nasi. Ini tuh aku niatnya mau ini aku beli baru. Aku baru pulang dari Jakarta. Seperti kalian tahu, vlog-vlog sebelumnya aku pulang ke Jakarta ya kan. Pulang ke Indonesia selama 10 hari. Wow. So aku beli ini niatnya menggantikan rice cooker aku yang aku colok dengan si spoon itu, si apa si sendok itu. Berharap ini bisa gitu di penggantinya. Ternyata tuh ini tuh setelah aku teliti ya, hari ini hari pertama aku pakai ini. Ternyata tuh dia cuma bisa dipakai untuk manasin makanan gitu, kayak numis-numis gitu. Kalau untuk makan kayak buat rice cooker atau apapun, dia tuh nggak bisa. Sedih banget ya, sedih banget si bebek tidak bisa dipakai untuk memasak nasi, jadinya masak bubur tuh kan. Padahal aku udah bawa lauk itu ya, yaitu adalah nah, bukan nasi, lauknya aku tuh bawa tuh ayam ala Hoka Hoka Bento buatan ibu, ayam saus tiram gitu, ayam kesukaanku zaman aku sekolah, dan itu dimasak sama ibuku tuh setiap Sabtu sama Minggu aja kalau libur sekolah gitu, weekend dah gitu ya kan. Udah bermimpi ya, ternyata gak bisa, udah aku jadiin bubur, aku masukin dalam situ, jadinya bubur ayam ini mau aku makan nih. Tuh, ini panas ya. Jadi tuh buburnya tuh wah, ini wanginya tuh wangi-wangi, ada asap-asap gitu loh, asap-asap gozong gitu, tapi enak, tetap enak. Terus aku tambahin garam sama lada gitu nih. Enak. Terus biar ada sayurnya, aku makan pakai kimchi. Kimchi yang beli di Bangkok Thailand ya, teh buat aku bawa buat Mas Ali, tapi aku lupa ngasihnya ke dia. Lupa bawanya, yaudah bukan rezeki dia, rezeki aku. Mari kita makan. Oke. Kimchi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sayurnya. Wow, mamma mia. Seperti ini, mari kita makan aja ya langsung. Udah agak gelap ya, udah mulai apa kabut karena masih musim dingin, jadi pencahayaannya kurang bagus, mukaku agak kayak cuning-cuning gitu, pencahayaannya kurang cocok. Ini kita mau langsung, cuma karena terjadi ini rice cooker ternyata tidak bisa, bukan rice cooker, apa namanya, electric pot ini ternyata tidak dipakai, tidak bisa dipakai untuk memasak nasi, jadi aku masak bubur, jadi harus lama. Nah ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sumpah ini enak ya. Bukan berarti karena aku yang membuat gara-gara menjadi nasi, tidak menjadi nasi jadi bubur, membuat diri sendiri, enggak. Tapi emang ini enak. Ini nasi lembek, cocok buat orang yang lagi sakit perut atau memang buat anak bayi. Tinggal lep gitu. Kimchinya seperti ini. Enak. Ini namanya bubur ayam, bubur ayam saus tiram, karena ayamnya ini
dibuat ibuku menggunakan saus tiram. Allahu Akbar. Gak boleh membuang-buang makanan ya, dilarang. Awalnya jalan terang jadi gelap. Kasih lihat nih ya. Kelihatan enggak? Awalnya jalan. Kelihatan kan? Tambah. Enak loh. Dah. Enak ternyata. Masih dibikin jus makan pakai kimchi. Bakal beli lagi nih aku di Bangkok. Ada wangi-wangi smoke dari rasa gosongnya. Tapi enak. Habis. Masih ada. Tambah sesendok lagi deh. Enak ternyata. Mau pakai kimchi. Kimchi. Tuh. Pengusan. Jadi next kayak ini aku nih nggak bisa dibawa day over buat bikin nasi, tapi cuma buat manasin doang. Manasin apa? Manasin makanan gitu loh. Gak bisa buat ini. Dan ini sisanya mau aku taruh luar aja, nggak usah kukasin. Karena apa? Ini kan musim dingin di sini ya, jadi temperaturnya tuh biar pun di luar tuh nggak akan basi. Gitu. Taruh nggak, maksudnya nggak usah taruh di kulkas pun nggak akan basi. Aku gak bisa berhenti nih. Udah.